Herbarium Buana Riset merupakan salah satu sarana penelitian dan pengembangan yang dikelola Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Balitek KSDA, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Herbarium Buana Riset telah terdaftar pada Indeks Herbariorum di New York Botanical Garden atau NYBG dengan akronim WAN. Herbarium Buana Riset merupakan salah satu herbarium di Indonesia dengan koleksi spesimen terlengkap, terutama untuk tumbuhan asli Kalimantan. Sejak dirintis 30 tahun yang lalu, Herbarium Buana Riset telah mengoleksi sebanyak 20.129 spesimen tumbuhan dari 3.699 jenis flora dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, bahkan Malaysia dan Brunei Darussalam. Meskipun memiliki potensi data dan informasi yang kaya, akan tetapi pemanfaatan maupun penyebarluasan data dan informasi tersebut masih belum optimal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya aktif kepada para pihak dan masyarakat umum melalui media publikasi yang tepat. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Balitek KSDA adalah mengembangkan e-herbarium dengan membangun website herbariumbuanariset.org.id dan pengembangan sistem One Code, One Data. One Code, One Data adalah inovasi untuk mengoptimalkan penyebarluasan data dan informasi e-herbarium dengan mengadopsi teknologi QR Code, Quick Response Code. Teknologi QR Code dipilih karena murah, praktis, mudah, sederhana, dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. QR Code nantinya dapat digunakan sebagai pengganti plang nama pohon konvensional karena mampu memuat informasi yang lebih lengkap dengan biaya cetak lebih murah. Secara teknis, QR Code akan diaplikasikan pada tumbuhan hidup yang ada di lokasi-lokasi publik seperti Taman Nasional, Hutan Penelitian, Hutan Pendidikan, Arboretum, Hutan Wisata, Trek Wisata, dan Ruang Terbuka Hijau lainnya. Setiap QR Code yang akan dipasang bersifat unik, One Code, dan terkoneksi dengan informasi jenis tumbuhan yang ada di website herbariumbuanariset.org.id, One Data. Dengan memindai QR Code yang tertera pada tumbuhan di lapangan menggunakan smartphone, masyarakat dapat memperoleh informasi jenis tumbuhan tersebut secara online